Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Soleh Official Channel. Oke, teman-teman, video kali ini saya akan jualan dus karena dus aku sudah numpuk memakan tempat. Jadi harus saya keluarkan. Oke, ikuti terus perjalanan grosir kelilingan. Dukung terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke. Mana dulu ini ya? Oh, ini dusnya. Ya, saya letakkan di sini. Ini harus saya keluarkan ya. Aduh, kucing. Kucing mengikuti ini. Waduh, aduh, kucing. Kucing ini nang melo ini buriku kali. Oke, dus aku ini akan saya keluarkan dulu ya. Nanti saya akan jual di tempat penjualan dus. Di situ ada ya, yang apa itu namanya pengepul ya, pengepul dus ya. Ini jaraknya dari tempat aku ini sekitar 500 meteran ya, jadi tidak jauh. Kita antar sendiri. Sebenarnya kalau jauh sih bisa diambil oleh mereka ya, tapi ini aku sendiri yang akan mengantarkan ke sana. Oke, ikuti terus perjalanan grosir kelilingan. Dusnya sudah saya pagi ya, biar mudah nanti. Saya kumpulkan dulu, nanti dimasukkan dalam mobil, diantar langsung ke sana. Nah, masalah harga belum tahu ini ya, karena harganya selalu berubah-ubah. Yang bulan kemarin itu harganya sampai 3.000, terus turun lagi 300, jadi 2.700 per kilonya. Entah sekarang berapa harganya. Ya, kita coba saja sekarang harganya berapa ya. Ya, memang kadang-kadang dus itu sulit. Tapi kadang-kadang ya sampai numpuk nggak ada yang ngambil. Oke. Inilah caranya ya. Begitu ngumpul langsung diiketin ya, jadi biar enggak berserakan ya. Kalau begini manfaatnya sangat besar, karena ini ya termasuk ya gratis ya. Ini ada yang talinya kendor, akan saya ikuti dan saya kepasang. Ada yang belum terikat, jadi saya jadikan satu. Ini dusnya bagus-bagus. Sebenarnya biasanya ini pelanggan saya itu ada yang ambil sendiri, yaitu dus buat atau biasanya. Entah kenapa sekarang orangnya nggak ngambil. Soalnya karena kemarin itu sempat kosong itu. Kita kirimkan ke penampungan.
juga kental. Talinya lokor. Sekarang aku mengambil yang di sebelah sini. Nah, di dalam sini juga ada. Nah, ini ya, sudah diiketin seperti ini. Oke, kita angkat ke sana. Kita angkut ke sana. Lumayan. Ya, inilah termasuk salah satu keuntungan ya kalau kita punya usaha ya. Ini di luar hitungan, jadi bisa dapat penghasilan di luar hitungan ya, termasuk bonus ini. Oke, sudah habis, tempatnya sudah longgar, nanti bisa diisi barang-barang yang lainnya yang lebih diperlukan. Oke. Nah, ini dusnya sudah terkumpul di sini. Kita tinggal mengangkut di mobil ya. Langsung kita antar ke pengepulnya. Langsung saja. Oke. Mengangkutnya pakai Alfa Hijet. Alfa Hijet enggak masalah. Yang penting menghasilkan. Kita harus memiliki kesabaran dengan Alphard ini. Oke. Kita antar dulu. Naik Alphard. Ini
langsung kita menuju ke Penegudes. Sudah sampai guys. Maksudnya di bel nomor itu no, Pak. Nomornya ya kok bel pencet anu. Pencet iki, Pak. Nomor 2 iku, Pak. Iku ah. Yeah.
sudah sampai rumah. Sudah selesai. Sudah selesainya. Apa tuh bang? Oke, kita hitung berapa harganya. Waduh, dapat berapa kilo? 90 kilo. Terus harganya? Harganya berapa? 288 dibagi lah 90 kilo. Terus lebih mahal ya? Wah, lumayan. Sip, buat belanja. Belanja. Ternyata dus masih mahal, guys. Wah, lumayan. Saya kira kemarin itu sudah turun ya. Ternyata malah naik. Kisahnya lalu turun plastiknya. Waduh ini ya. Plastiknya wis nak. Oke guys, terima kasih telah menonton video dari kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat.